sini Ke mah rumah nggak belum ada, ada. rumah ini baru, ini baru kan terima ke sini. Ini UPK udah masuk di sini, masih UPK. Ini ternak sengaja. Hah? Enggak ternak ya, manfaatin lahan. Ayam jago. Bangkok, oh mana Bangkok ini? Eh telur. Iya ada telur nak. Asli telur ayam. Oh ini? Oh itu Bangkok. Galak nggak ayam Bangkok? Masih muda. Cing. Dipegang gini sama Fadil. Dan itu? Eh satu Bangkoknya. Iya. Bangkoknya betinanya itu yang dipegang. Mana? Ini. Ini kampung. Ini Bangkok betina. Ini ayam Bangkok betinanya. Ini kampung. Ini kampung. Ini sayur semua. Ayam betelur. Oh, betelur. Betel masa udah 2 tahun jadi udah matur. Ini. Wih, langsung dipotong lebaran nih. Ini mau lihat ini nih, ayam ini Bangkoknya yang gimana sih? Apa perbedaannya sama ayam biasa? Umum, kata orang sini mah ayam buat diadu, gitu. Tapi ini kan cuma buat ngutung aja. Cepet hilang malam. Karena tahu tubuh suaranya nangkring di rumah tetangga. Oh gitu? Sini keluar, bos. Kalau betinanya mah hampir 3 hari. Hilang? Hilang, dari kandang. Karena perutnya gini. Terus sore-sore pas sudah keempat harinya itu udah ada di depan, ada yang nganterin gitu. Cuk bangun keluar dari rumah. Nah, nggak bisa dikeluarin galak. Oh ini teh Bangkok Thailand. Ini bawa dari Jawa. Oh. Turunan Bangkok kah? Oh, bukan asli. Kalau yang Thailand aslinya mah. Oh, gitu. Lebih dari 15 juta. Ini telurnya? Itu telur kampung. Oh, telur kampung, bukan telur dari turunan ini. Oh, berarti head Bangkok. Kalau ini reptil. Apanya? Entog. Mana entog? Ayam mari oge. Eh, entog entog etang. Ayam mari. Oh, itu. Tuh. Entog si Gboy. Nih, asiknya gini. Tanaman-tanaman sayuran. Pisangnya juga tuh. Tinggal mau panen. Mantap. Lur, lagi mau nyobain nyuci di kuras katanya. Kuras tineng deh yang gini nih. Ini Bang Padil. Berarti kalau nguras mau dikosongin itu. Enggak, sedikit. Nanti diisi lagi sama yang Oh, jadi lihat lur ya, bisa kelihatan ya. Ini sosok Mang Padil ini dia masih sendiri, masih jomblo dan sangat rajin lah buat ininya ya. Apa pengetahuan tentang tanaman, reptil, terus ini juga bikin terariumnya. Nah, ini Mang Padil nih. Bisa daftar loh ke Abah kalau ada yang tertarik nih.
ganteng ini sebutnya Mas Padil. Hitam tapi kan dipakai usaha hitamnya gitu. Ya, dia rajin sholat, ngaji juga, juara. Bisa kelihatan ya dari pertama apa peliharaannya ada, terus bikinan teraknya, bisnisnya jalan. Lihat nih. Ini kalau nggak salah baru beres wisuda ya? Oh belum, kapan? Oh sidang tuh, anak kuliahan bro. Beda jeng abah, abah mah anak S3, SD, SMP, SMA. Ini mah asli anak kuliahannya. Tuh. Ini juga bikin sendiri itu. Oh gitu. Mantap, eh. Tiga orang. Ini juga enggak tahu ada batu gitu di tengah. Di antara sama tiga orang. Sebenarnya itu. Oh, itu ya. Jadi ya gitu, sekecil apapun usaha kita sendiri, kita bosnya gitu. Kalau kita kerja di orang lain tetap kita pekerja. Nah, ini makanya emang Fadil keluar dan pengen usaha sendiri, ternyata bisa bikin kolam ikan, itu kolam renang tempat ini bisa berendam. Mana lelenya? Oh, puasa ya, kayaknya capek dia, aduh. Ini tanaman-tanamannya. Bener, lihat ya. Airnya sampai hijau ya. Nah, inilah kerjaan yang namanya kerjaan orang itu. Si air dibuang, nanti tadi isi lagi. Padahal enggak, saya cari mendidihnya aja. Ah, perasaan laut juga enggak ada sirkulasi keluar. Keluar ke dalam, tapi gitu, weh. Udah. Oh. Padahal sama Bang Padi ditulisin tikus di ladang masuk. Jadi ngerti mereka, oh ada pohon korma gitu. Kan sekarang tikus-tikus sekarang mah udah pada rajin. Ini aja, ini hampir pada potong tadinya mah aja rajin kunir. Oh. Berapa kali jahe, salam, terus, bikin sedikit. Ya, jadi ini masih sedikit, cuma satu juga. Oh gitu. Tapi dimanfaatin ya. Gitu. Nah, itu. Iyalah. Manfaatin. Bukan maksudnya manfaatin orang kan ya, manfaatin sebisa-bisa supaya bisa bermanfaat ya. Bisa jadi enggak merugikan tempat dia. Tadi dulu motong nih. Ini teh asalnya dari biji. Ya itu dari biji itu. Yang tadi itu ada. Oh, ini kan. Sama Bang Padil diurus udah sampai segini. Wih, luar biasa. Mewah. Ini dari biji ini. Hah? Oh, ini sosin. Ini apa ini? Ini paprika. Terus ini? Okay. Ini seledri. Emang gimana prosesnya? Jadi dimasukin. Oh. Itu baru jadi biji-biji ini kuat.
Oh gitu. Jadi si tanahnya kita masukin yang tadi. Pakai pupuk kandang ayam. Oh, pakai pupuk. Nah ini ngomong-ngomong ini lelenya kemana nih? Kayaknya nggak ada nih, kabur curiga ini mah. Nebu juga kabur. Telur lihat tur, yang tertarik komen ya. Kebetulan masih jomblo. Banyak sih yang mau banyak gitu. Kebetulan Bang Fadilnya pengen sendiri dulu, nerapin usaha dulu. Kayaknya udah deh, jangan disaatin teuing. Lebar. Capek loh kata ngisian deh, terkecuali kalau kehujan gitu. Kita pantau dulu. Nah di sini tuh ada lele katanya, ini sosok Bang Fadil. Kita lihat ya, jadi apa om? Ini peliharaan dari kecil, gede, uy. Bentar. Mana? Enggak, padahal jangan ini apa? Jangan pakai saringan gini nangkap lele itu, pakai tangan. Masih membuang airnya. Udah kayaknya cukup. Saringannya kok gede banget gitu. Yang kecil, ah ini tidak menang, kan? Tuh. Hey. Yang dapat sampahnya, guys. Jadi gitu lur. Bagus sambil ini sampahnya. Ih banyak ini kan. Muanya 20. Serius? Mau dikuras enggak? Di jangan dikuras, mendingnya di keduk. Enggak, di keduk itu. Cok lagi, cobain lihat lagi. Mana sih yang paling gedenya? Ah, itu. Dari sana, coba dari belakang sini. Salah, gini sistemnya. Miring. Enggak, gini. Nah, gitu. Didorong ke sana. Manfaatnya dari sini. Nah, sedotnya gitu. Salah, salah, salah. Mundur dulu, mundur. Kita dari bawah. Gituin. Salah. Nah, gitu. Oh. Emang dalam ini kerasan ke dalam ya? Gede, oi. Juara, gede banget. Sangkuriang. Hah? Nah, jenis ada sangkuriang. Sangkuriang. Coba sini. Bedanya kalau jantan ya ada di sana, kalau tadi ada yang gendut itu lagi telur. Kalau bedanya tadi juga masih belajar. Ini bolanya panjang. Enggak buntet. Nah, kalau misalnya betina, beda ini agak melengkung kecil terus buntet kepalanya. Oh, kenapa disebut sangkuriang? Ininya siripnya merah. Oh, gitu. Ini panjang. Jadi, banyak kita buat apa? Kecil lele. Ini teh. Itu udah cukup buat Oh. Coba masih banyak lagi enggak? Ada yang warna kuning enggak? Kan konon katanya sering dari dulu itu bilangnya lele kuning sih. Apa lele kuning ya? Ini betina.
Oh, ini betinanya. Bedanya tuh kata gendut. Oh, gendutnya, Ini ada telur gemuknya. gitu. Oh, ada teloran. Nah. Bukan ada buntut kepalanya. Wah! Berarti banyak ya. Coba sok kalau mau dikosongin enggak apa-apa. Wah, lelenya banyak. Hei. Banyak, uy. Ya. Le, le. Mau bisa. Tah, tanah sirip. Yang mati lu mah. Iya, mencos. Jangan, mending pakai ini nih. Kepinggirin dulu ke sini. Dia masih berkuasa kalau di air. Uyo. Seminggu siapa nesterisnya oke. Ya bisa. Bukan gitu. Ya. Bukan gitu. Tuh lihat yang itu, yang sana. Cing, geberkan ini. Kesini semua, ada berapa ekor. Kebayang lor ini dari kedalaman segitu, ditawu, ditawu teh apa ya? Jadi di apa dibuang airnya? Gede ya. Bekal kemana? Buset. Gede gini. Pindahin dulu ya. Aduh. Gila ini ngalina ge. Ngendek jangan atuh ngendek mah kasihan. Dah, nah di sana gitunya. Oh. Oh, dibuka. Apanya? Bersihin. Hah? Bersihin. Oh, ntar weh. Pengin lihat dulu yang itunya. Gigit. Apanya? Airnya? Emang bisa sampai habis? Coba lihat. Sama itu sebelah. Iya. Ini peliharaan bukan lele kuning yang sering disolokan ya, yang makanannya si kuning jago berenang. Nah, ini semuanya. Ada berapa ini? Ih, di sana adanya. 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Ya. Di sana 1. Ini 9. Nih. Oke lur, terima kasih udah nonton terus channel YouTube Abah Sancang. Ya, dari kediamannya Mang Fadil kita nyobain bersihin satu katanya buat bakal ke rumah, bilangnya lele dumbonya buat pecel lele. Jadi lele sangkuriang ini bukan lele jumbo ya, bukan yang paling gede. Tuh dipindah-pindahin. Itu. Oke. Mungkin sampai di sini dulu ya. Terima kasih. Jangan lupa dorong-dorong terus channel YouTube Abah Sancang dengan cara bagikan channelnya atau share ke FB, grup WA atau IG ya, yang bermanfaat aja. Oke, jangan lupa juga subscribe, like and share. Dan komen juga yang positif. Terima kasih buat semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Au.